Hahaha, kulah Raja Beruang. Kok Raja Beruang sih? Kamu kan Raja Duyung. Oh ya, aku lupa. Maaf, agak pikun sedikit. Di mana pasukanku? Lagi berjaga di depan Tuan. Cepat panggil mereka ke sini. Siap Tuan. Penjaga, kalian dipanggil sama Raja. Kenapa ini kita dipanggil? Ya kenapa? Tadi saya disuruh memanggil kalian. Cepat ke sana. Baiklah. Kenapa Raja? Kenapa Raja? Di mana makananku? Kenapa tidak ada makanan di sini? Oh maaf Raja. Kan di sini ada dayang dua Raja. Gak dayangnya disuruh cariin makanan. Kita kan tugasnya lepasin Raja, bukan untuk cari makanan. Betul itu. Kenapa kita yang disuruh cari makanan? Dasar kamu ini. Diam semua. Cepat sekarang aku cariin makanan. Ya Raja. Sekarang kamu carikan makanan. Cepet-cepet cariin makanan dia. Biar gak ngamuk nanti dia. Kita cariin jeruk aja Upen, biar cepet Upen. Oke boleh tuh, ayo kita cariin sekarang. Akhirnya aku dapat jeruk juga ini. Dari kemarin aku udah ngidam jeruk. Tapi ini buahnya ini punya siapa ya? Ah bodo amat lah, aku cari aja yang penting perutku kenyang. Oh iya Upen, kita cari yang banyak buat Raja. Wah itu siapa ya? Berani-beraninya cari jeruk di wilayah kami. Upen cepet tangkap dia Upen. Ayo cepet kita tangkap. Aku ketahuan sekarang ini, aku harus lari sekarang. Aduh. Jangan lari kamu, ay. Cepat kejar Upen. Kejar. Aduh, aku tersandung lagi. Aduh, kakiku sakit lagi ini. Aduh, gak bisa jalan aku ini. Aduh, sakit banget ini kakiku ini. Sakit kan? Aduh, kamu. Tolong. Berani-beraninya kamu nyuri makanan wilayah kami. Aku cuma minta dikit. Walaupun sedikit, gak, di sini gak boleh minta. Kamu gak izin sama Raja. Dasar kamu ini. Ayo, Upen, kita bawa ke kerajaan. Ayo, kita bawa ke Raja ini. Ampun, Om. Jangan tangkap aku. Aku cuma minta satu jeruk, Om. Ya, aku gak tahu. Jangan tangkap aku, Om. Rasain nanti kamu dihukum sama Raja. Kemana ini mereka? Lama sekali cari buah. Mungkin cari buah yang banyak Raja. Cari buah kok lama gitu? Sabar Raja, nanti pasti datang mereka. Sudah sabar dari tadi ini. Saya sudah lapar. Cepat panggil mereka. Siap Tuan. Di mana mereka ya? Oh, capek cari mereka. Pasti ini mereka yang lagi tidur di sana itu. Ya, oh ini dia. Tolong. Ngapain kamu ke sini? Aku disuruh Raja untuk mencari kalian. Kalian terlalu lama mencari buah. Tadi kita melihat dia mencuri di wilayah kita. Ya, itu betul. Dia berani sekali mencuri di sini. Aku enggak sengaja. Ya, dah, ya udah cepat. Bawa ke kerajaan sekarang. Siap. Tolong. Jangan tangkap aku. Raja, tadi saya melihat mereka menangkap penyusup di kebun Raja. Siapa yang berani menyusup di kebunku? Bawa sini cepat. Berani-beraninya dia. Belum tahu dia kawasan ini siapa yang punya. Ini Raja yang tangkap aku. Ini Raja yang mengambil buah tadi. Dia tadi mau lari Raja. Langsung kita kejar. Pun Raja, aku gak sengaja mengambil buah jeruk. Tadi aku lapar Raja. Aku kira ini jeruknya tidak punya siapa-siapa Raja. Tidak ada kata ampun di sini. Semua yang berani mengambil buah di sini harus kena hukuman berat. Betul itu Raja, harus dihukum dia tuh. Berani-beraninya mengambil di sini. Hukum aja Raja cepat. Jangan kasih ampun dia karena sudah berani mengambil di wilayah Raja. Ya. Baiklah, saya akan memberikan dia hukuman. Kamu itu harus melayani aku. Sekarang kamu buatkan aku mahkota. Cepat. Baik Raja, saya akan membuatkan. Cepat buat. Baik Raja. Hei pengawal, mana buahku yang suruh aku cari? Kok kalian gak bawa buah ke sini? Oh iya lupa Upen. Sekarang kita gimana ini? Kita bilang menangkap penyusup itu. Maaf Raja, kami tadi nangkap penyusup Raja. Jadi buahnya kami tinggal di sana Raja. Betul Raja, kalau kami gak tinggalkan di sana, pencurinya gak bisa kami tangkap. Jangan banyak alasan kalian. Kalian bisa harus membawa buah itu tadi. Walaupun dalam keadaan apapun, kalian harus tetap bawa ke sini. Cepat cari sekarang lagi. Baik Raja. Ayo Ipin, cepat Ipin. Cari ini nih. Cepat Ipin. Raja ntar mengamuk. Iya. Ah ini aja nih. Ini. Udah banyak ini. Ini aja udah cukup buat Raja ini. Ini Raja, kami udah carikan Raja buah. Pasti Raja senang. Ini Raja. Mana? Ini. Bawain. Bukain. Awas sampai gak enak ya. Aku tendang kamu.
Apa ini? Bukannya cari yang manis, cari yang kecut kamu. Dasar kamu, awas aku buang sekarang. Maaf Raja, kami gak tahu mana yang manis, mana yang pahit Raja. Kami langsung petik semua tadi Raja. Iya Raja, betul. Sekarang panggil tahanan yang tadi. Suruh dia yang cari buang jeruk. Baik Raja. Raja jangan marah-marah terus Raja. Nanti hilang ganteng Rajanya. Wah, kamu bisa saja Dayang. Selalu menghibur saya saat marah. Sama-sama Raja. Coba kamu dipanggil sama Raja. Jaya. Ini Raja. Ini Raja, mau kau tanya Raja. Saya udah buatkan untuk Raja. Wah, kamu sangat kreatif ya. Pintar sekali kamu buat mahkota. Baiklah, saya terima mahkota buatan dari kamu. Ya, ini Raja. Saya akan pakai. Wah, sangat bagus ini. Tapi kamu jangan senang dulu. Kenapa Raja? Saya kan udah buatan mahkota Raja. Hukumanmu belum selesai. Sekarang kamu harus cariin aku buat jeruk yang manis dan banyak. Ya Raja. Cepat sekarang. Ya Raja. Gimana ini aku cari buah jeruk yang enak? Semuanya yang di sini tidak ada yang enak. Wah, aku dapat satu ini. Lumayan ini buat Raja ini. Sekarang aku tinggal cari buah lagi dikit aja ini. Wah, ini ada ini lagi satu ini. Wah, udah dapat buah aku ini. Ayo cari lagi dah. Wah, ini lagi ini. Dapat lagi satu ini. Lumayan. 3 aja udah cukup ini. Sekarang aku bawa ke Raja dulu. Raja pasti seneng ini. Aku cariin buah jeruk yang matang-matang ini. Nah, ini Raja. Aku udah mendapatkan buah jeruk. Bagus, bagus. Sepertinya itu buahnya manis. Ya, Raja. Ini pasti manis ini, Raja. Buah yang aku cari pasti semuanya enak. Silakan dicoba, Raja. Mana sini semua? Siap, Raja. Sendiri aja nggak bisa ini, Raja ini. Enak sekali ini. Sangat pintar kamu mencari buah ya. Tentulah Raja. Saya adalah si pitung dari gua hantu. Mana sekarang Raja? Apa hukuman saya udah dihilangkan? Baiklah, karena kamu sudah membuatkan aku mahkota dan mencarikan aku jeruk, kamu sekarang aku bebaskan. Terima kasih Raja. Maafkan kesalahan saya yang tadi Raja. Cepat pergi kamu. Ya Raja ya.